Selamat datang di DSD Production. Teman-teman, kali ini gua mau berbagi tentang apa yang udah gua lakuin motor gua dari nol sampai dengan sekarang. Walaupun belum finishing, tapi seenggaknya motor gua udah proper dan beberapa kali udah gua ajak touring dan performanya ya bisa dibilang 90% lah mendekati motor baru dan sempurna. Nah teman-teman, pada kali ini gue mau ngejelasin apa aja yang udah gue lakuin di motor gue ini. Nah yang pertama, motor gue tuh gue pretelin semua dan restorasi total dari cat rangka. Nah rangkanya ini gue ngambil warna terinspirasi dari Ninja RR. Karena jujur, gue beli motor fairing ini gara-gara gue nyobain motor Ninja RR-nya temen gue. Dan gue jadi kepengen untuk nyobain motor fairing. Terus gue sering ngeliat Ninja yang warnanya kayak gini, jadi gue pengen warna kayak gini karena warna ini menurut gue kalem ya, warnanya beda dari motor CBR yang lain tapi juga nggak terlalu norak. Tadinya gue pengen warnain silver modelnya NSR, cuman pas gue pikir-pikir kok jadi kayak kurang garang gitu warnanya kalau warnanya silver, makanya gue warnain apa ini ya, gue juga nggak tahu namanya apa, pokoknya yang motor Ninja. Jadi dari segi shock depan semua, arm belakang, rangka, stang, sama behel belakang itu sama warnanya. Nah beralih lagi teman-teman untuk ke bagian blok mesin. Blok mesin ini gua warnain terinspirasi dari CBR 1000RR ya, kalau nggak salah 3R nih. Ya ini pokoknya gua lihat di Google warnanya seperti ini, jadi gua ikutin seperti ini. Terus dari segi velg, gue warnainnya gold teman-teman, tapi goldnya nggak kayak gold-gold bawaan Honda atau pabrikan lain. Nah ini goldnya agak-agak kayak creamy-creamy kopi gitu, jadinya warnanya agak beda dari gold-gold orang-orang lain. Nah di segi body gue labur warna hitam solid, tapi ada glitternya sebenarnya, glitter-glitter warna kebiru-biruan gitu, tapi dia kalau kena sinar dan malam-malam baru dia keluar gitu teman-teman. Nah untuk dari segi body-body kasar, sebenarnya ini tadinya gue mau carbon kevlar seperti ini, cuman kesannya jadi kayak too much ya, makanya gue yang ini aja yang di kevlar. Terus hagernya juga nggak gue kevlar, dari sini aja gue kevlar apa namanya spakbor bagian belakang. Nah teman-teman, bagian sini juga gua ngelakuin perubahan di segi knalpot. Gua pakai Akrapovic yang seri yang karbon. Ini dia dry carbon dan ini ori. Nah, ini full set juga. Jadi ini gua jarang nemuin knalpot ini. Karena motor gua ini motor tua. Jadi barang-barangnya juga udah susah. Nah, untuk spek roda teman-teman, motor gua ini gua pakein ban Pirelli Diablo Rosso Sport. Terus ukurannya yang belakang 150/60/17, yang depan 120/70/17. Gue salah beli sih sebenarnya, harusnya yang depan tuh 110. Tapi nantilah next gue ganti lagi, gitu teman-teman. Nah untuk dari segi kokpit teman-teman, gue ini make remnya ini punya Yamaha R25, karena menurut gue jadi motor jadi kelihatan rapi, performanya pakem, tapi harganya murah. Nah, itu filosofi hidup gua. Jadi dari segi kokpit gua handle rem ini pakai punyanya R25. Terus hand gripnya tadinya gua pakai aftermarket, cuman ternyata enggak enak. Baru gua kasih mereknya Honda Ori CB150. Jadi dia nyaman sebenarnya. Pokoknya yang asli-asli motor tuh malah enak lah. Ya, saklarnya masih ori. Terus dari N-bar, tebak ini punya apa? Punyanya Ninja 150. Jadi karena apa gue pakai ini? Karena dia bentuknya kotak jantan laki gitu, tapi warnanya hitam sama kayak motor gue, jadi warnanya nyambung. Nah itu kenapa gue pakai itu. Dari segi sebelah kiri, gue juga mencari unsur kenyamanan di motor gue ya. Makanya gue pakai handle koplingnya juga dari Yamaha. Nah ini Yamaha ini entah kenapa di CBR jadi enteng banget. Jadi koplingnya galak tapi enteng, jadi dipakai macet harian tuh enak. Terus saklarnya juga standar, N-barnya juga pakai Ninja juga tentunya. Nah, gue juga nambahin voltmeter buat ngeliat, walaupun kabel lagi copot, dia pakai gue pakai Koso. Terus
Nah, jok juga gua ganti baru karena yang lamanya parah. Jadi gua pakein MBTEC Carrera. Udah deh. Terus di sini juga gua karbon nih. Nah, windshield-nya juga gua ganti yang ori karena yang ori itu menurut gua build quality-nya lebih bagus dari yang aftermarket. Gak apa-apa. Udah teman-teman, jadi motor budget hemat cuma seharga Scoopy tapi dapat 250 cc. Nah, keren kan? Motor hemat, tampilan baru, all new. Nah, ini mesinnya masih ori nih. Masih apa namanya? Bloknya parking-parking semua bawaan. Terus masih performa, masih enak banget. Gua enggak tahu dulu orangnya udah diapin, tapi gua lihat sih parking masih ori. Yang enggak ori cuman tensioner rantai keteng. Nah, kalau dari segi mesin, gue udah ganti kopling karena udah umur ya, umurnya udah 10 tahun, tahun 2011, terus ini udah tahun 2021. Nah, makanya umur kopling tuh wajar banget karena ini motor kilometernya udah 54.000 pas gue beli 49.000, jadi gue pakai kira-kira udah 5.000 kilometer. Dan ini motor bener-bener, aduh jarak jauh enak banget, nggak kayak motor sport. Jadi ini memang motor ini desainnya tuh sebenarnya bukan dari CBR tapi dari Honda VFR 1200, dan itu tuh motor touring sejati di Eropa. Udah gitu CBR 2,5 ini di Eropa dijual, terus motornya tuh buat ke jalan tol guys. Jadi kalau mau ke highway itu di Eropa minimal pakai motor 250 cc supaya larinya ada. Nah, ini tuh pakai CBR ini, orang-orang bule. Udah gitu dia kalau cruising jarak jauh tuh irit banget bensinnya. Udah gitu handlingnya Pol, enak pol. Jadi dia suspensinya udah apa namanya, prolling. Jadi kalau kita miring itu badan kita seimbang banget guys. Nah, kenapa jarak jauh nggak pegel? Nih gue kasih tahu sama kalian. Jadi motor itu sebenarnya penuh dengan perhitungan. Adalah alat transportasi yang penuh dengan perhitungan. Jadi kalau di sepeda motor itu ada segitiga triangle kalau gue bilang. Jadi misalnya gue naik di sini nih guys. Nih ya, ini tangki ini sekian puluh liter, 13,5 liter kalau 13,5 liter kalau dari spek. Ini bertumpu pada bagian depan nih guys, bagian depan sini. Udah gitu. Mesinnya guys, ini kan konfigurasi 250 cc, satu silinder, dia ada di bagian depan juga. Udah gitu dia rangkanya tubular modelnya. Jadi tubular itu maksudnya apa? Jadi mesinnya tuh dipeluk guys, dipeluk begini. Bayangin aja badan gue di sini, tankinya di sini, terus mesin gue di sini. Jadi benar-benar konfigurasi geometri beban itu pas kita riding benar-benar adanya di depan guys. Jadi pusat gravitasinya, kalau lu belajar dulu sekolah, daya tarik terhadap bawah tanah tuh lebih terpusat guys. Jadi benar-benar dirapikan, jadi bobot motor itu nggak sembarangan. Jadi ini di bagian tengah ke depan ini benar-benar bebannya benar-benar dibuat ke sini. Karena apa? Untuk kita bermanuver miring-miring berapa derajat, dia stabil dan enaknya ke rider nih guys ya. Badan kita ini naik guys. Jadi kita kayak nggak nyeimbangin motor karena dari segi rangka tadi yang tubular yang dia beginiin mesin itu, dia memeluk mesin, jadi dia titik keseimbangannya tinggi banget guys. Jadi apa ya, kita jarak jauh emang bener-bener naikin motor cuman ngegas doang, badan kita nggak nyeimbangin. Nah, terus di bagian belakang dia bener-bener kosong kan guys, cuman dikasih roda, swing arm, knalpot gue juga ringan, udah. Nggak ada beban lain, jadi bener-bener makanya dia kalau untuk handling itu bisa juara. Di situ kuncinya ternyata. Waktu gue pakai motor Matic kan mesinnya di sini nih, CVT-nya di belakang juga, gearbox segala macam, terus tankinya motor Matic di sini. Makanya kalau dipakai boncengan kayak kok kayak pengen jatuh mulu gitu loh. Sedangkan motor ini dengan beban kayak gini, kalau gue boncengin orang walaupun berat tetap seimbang jatuhnya guys. Jadi kan mesin lu berat, tangki lu berat di depan gini, terus lu naik di tengah. Terus di sini lo ada penumpang, jadi dia imbang nih. Kalau lo beban lo di sini semua,
lu handling lu terlalu ringan, jadi stangnya jadi mudah goyang. Nah itu yang gue pelajarin di motor. Ternyata naik motor itu walaupun banyak yang make, tapi ternyata sebanyak itu perhitungannya, gitu guys. Jadi itu dia pengetahuan yang gue bagi. Udah gitu jarak kakinya juga lumayan enak sih kalau menurut gue, karena ini nggak pas ya, jadi kaki di sini, mesin di sini. Terus meskipun orang bilang panas, ini menurut gue sih masih wajar banget. Dan dia udah punya radiator, extra fan, bener-bener kayak sistemnya mobil. Udah gitu, ternyata dia tuh lumayan kenceng. Performa oli tuh di sini dibuktikan banget untuk apa namanya menunjang performa dari motor ini. Nah, teman-teman coba sharing ilmu permotorannya sampai di mana. Semoga video yang gue buat ini bisa bermanfaat buat kalian. Karena apa? Kita mencari alat transportasi, bukan cuma sekedar alat transportasi sih, tapi sebuah benda yang kita beli, kita investasikan, dan juga fungsi-fungsinya semua dijalani dengan harga yang reliable. Terus kita mendapatkan apa yang selayaknya gitu. Apalagi ini budget murah banget gue bikin motor ini, tapi gue bener-bener puas banget untuk pakai ini motor dan juga nikmatin perjalanan gue. Nah mungkin teman-teman nanti akan berminat untuk bangun motor kayak gue juga, bisa juga kita sama-sama menikmati motor yang udah murah ini. Gitu teman-teman. Udah segitu aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe agar gue makin semangat bikin kontennya. Dan juga terima kasih juga hari ini buat Jose yang udah bantuin gue di balik layar, karena dia udah kerja keras. Oke guys, segitu aja. Semoga kalian sehat selalu. Bye.